Berikut ini cara mengatasi HP Infinix tidak bisa mengirim SMS. Jadi untuk kalian yang mengalami kendala pada saat mengirim SMS selalu gagal, kalian harus periksa beberapa pengaturan seperti ini. Pertama, silakan matikan dulu HP-nya. HP yang lama tidak dimatikan memang ada kendala pada saat mengirim SMS. Silakan dimatikan saja. Setelah itu kalian hidupkan. Kemudian setelah kalian matikan, coba kalian cek yang namanya kartu kalian masih aktif atau tidak. Kalau kartu tidak aktif, memang tidak bisa. Kemudian kalian cek juga apakah kartu kalian ada pulsa atau tidak. Kemudian pastikan sudah terdaftar di yang kita gunakan pakai NIK sama KK. Karena kalau tidak terdaftar, itu memang tidak bisa mengirim. Kemudian selanjutnya, kalau masih gagal juga, coba kalian pindahkan kartunya dari SIM 1 ke SIM 2. Begitu juga sebaliknya. Ini kan HP Android sekarang kan ada dua slot, slot SIM card-nya. Nah, yang ini silakan dipindahkan posisinya. Supaya kita bisa melihat apakah ada error di HP-nya atau tidak. Kemudian cek juga apakah ada jaringan atau tidak. Kalau kalian memang tidak ada jaringan, coba keluar ruangan dulu yang di tempat yang ada jaringan. Biar ngirim pesannya tidak gagal. Kemudian buka pengaturan ini. Pengaturan Infinix, coba ketik di sini SMS. Pengaturan SMS. Biasanya ada pengaturan SMS premium, nah yang ini. Silakan aktifkan kalau memang ada suatu aplikasi yang ingin mengirim SMS premium yang berupa 4 angka atau lebih. Itu kan harus pakai aktifkan. Nah, tidak ada aplikasi yang terpasang yang meminta akses SMS premium. Jadi seperti itu. Ini ada aplikasi default SMS, cuman ada message atau dari Google. Jadi itu saja beberapa cara untuk mengatasi. Coba kalian kirim pesan, apakah bisa atau tidak. Semoga bermanfaat.